Oke, halo kawan-kawan Hair Transplant Turki, jumpa lagi di channel kita. Dan hari ini saya mau ngejemput Mas Herman yang terbang ke Turki langsung dari Serbia. Nah, buat teman-teman yang mau melaksanakan hair transplantasi rambut terbaik di kota Istanbul, bisa hubungi channel kita di nomor yang satu ini. Dan buat teman-teman juga yang berada di luar negeri, para diaspora yang punya waktu transit ke Turki cuma 2 hari misalnya, bisa banget untuk melakukan tanam rambut terbaiknya di Istanbul bersama kami. Oke, halo kawan-kawan Hair Transplant Turki. Sekarang saya udah bareng Mas Herman. Hai. Yang terbang langsung dari Serbia untuk tanam rambut di Turki bareng Hair Transplant Turki. Buat teman-teman yang diaspora yang ada di luar negeri punya waktu transit untuk tanam rambut, bisa juga kayak Mas Herman untuk ikutan tanam rambut terbaiknya bersama kami. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Hair Transplant Turki. Dan di pagi hari ini kita bareng-bareng dengan teman kita, dan di tahapan pertama kita akan melakukan cek darah untuk memastikan pasien kita benar-benar sehat dan layak untuk melakukan transplant. Sekarang kita bakalan mulai operasinya. Dan sekarang Mas Herman juga udah diambil darahnya buat pengecekan darah. Mas Herman udah siap untuk siap buat operasi. Siap. Jadi dimulai dari sini. Dari bawah. Kalau terus terus. Nanti kayak di sini bisa hasil sampai. Di sini. Mau garis bagaimana? Jadi kayak biar ininya nggak salah ini, kayak biar lurus gini. Boleh beres sakit kayak ini, mas. Hasilnya bisa terus ini. Jalan dong, kan? Sure. Oke, halo kawan-kawan Hair Transplant Turki, balik lagi di episode Hair Transplant Turki. Dan sekarang kita udah bareng Mas Herman yang tadi udah ngambil darah, kemudian sudah dibius, dan sekarang akan ada pelukisan langsung oleh Engine Bay. Semua jumpa lagi di episode Hair Transplant Turki. Dan sekarang kita udah ada di tahapan yang paling penting, yaitu tahapan menanam rambut. Teman-teman penasaran, kita langsung aja ikutin videonya. Dan
ada pun prosesnya. Udah mau tahap akhir.